السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال الإمام الحداد في كتابه الوصايا النافئة إلى أن قال واوصيك بحفظ اللسان فانه الذي يتوقف على استقامه القلب وهو كما قال بعض الحكماء اللسان سبوء ان حبسته حرسك وان ارسلته افترسك فاجتهد في اشتغاله بما يعنيك وذلك كالتلاوه والذكر والدعوه الى الخير واحترز من اشغاله بما لا يعنيك Wahwa huwa kullu ma la tarju al an nutki bihi thawaban wa la taksha fil imsaqi an wa'iqaban wa usika aku wasiatiku kamu bi hifdzil lisan apa yang diwasiatkan hendaknya kamu menjaga lisan fa innahu alladhi yatawaqqafu ala istiqamati al galab karena sesungguhnya lisan itulah yang menentukan atas istiqomahnya hati nah, lurusnya hati benernya hati itu tergantung lisan nah, jadi ketika kita menjaga lisan hati kita akan terjaga ketika kita memerhatikan apa yang kita keluarkan daripada kata-kata atau kalimat itu menentukan untuk hati kita. Jadi hati kita berubah atau tidak ya, itu tergantung lisan lisan kita. Sebagaimana ahlul ah, ahlul hikmah berkata, sebagian ahlul hikmah berkata, "Al-lisanu sabuun." Lisan itu ibarat binatang buas. Habas tahu harosak jika kamu penjarakan dia, jika kamu ikat dia, jika kamu kunci dia, harosak akan menjaga kamu. Jadi kalau lisan ini kita kendalikan, tidak kita bebaskan terikat, artinya tidak gampang mengeluarkan kata-kata atau kalimat. Karena setiap apa yang akan kita katakan atau ungkapkan itu kita lihat, kita perhatikan, dan kita nilai, maka akan menjaga kita. Tapi sebaliknya, Wain Arsal tahu, jika kamu bebaskan dia, kamu longgarkan dia rosak, dia akan menerkam kamu dia akan menyelakai kamu ibarat binatang buas ya binatang buas itu kalau kita ikat aman kita selamat macan buaya dan semisalnya ini kalau kita ikat kita kandangkan kita kurung aman kita selamat tapi kalau kita bebaskan Liar berarti, siapapun yang ada termasuk yang punya akan diterkam, akan dimakan. Lah itu persis dengan lisan. Lisan ini kalau nggak diperhatikan oleh yang memilikinya, maka dia akan membunuhnya. Jadi akan membunuh yang punyanya. Tapi kalau dia jaga, tidak gampang mengucapkan kata-kata kecuali setelah dinilai olehnya Baik atau tidaknya ketika baik baru dia berkata Ketika buruk dia tidak berkata Maka akan menjaga dia Karena itu Nabi SAW Menjadikan Orang yang berkata baik atau diam Itu dapat menyempurnakan imannya kepada Allah dan hari akhir Man kana yu'minu billahi wal akhir Fal khairan Aulia Smut. Siapa yang ingin imannya kepada Allah dan hari akhir sempurna, maka hendaknya ia berkata perkataan yang baik atau diam. Jadi pilihannya salah satu. Kalau ngomong ngomong yang bagus, yang baik. Kalau nggak kalau nggak baik ya diam. Berarti kalau kita ngomong dan omongan itu nggak baik, salah ya, salah lah kalau salah mau tidak mau itu menyelakai kita namanya salah masak salah yang buang ya. megang atau nyambung salah listrik terbakar konslet yang diinjek salah mestinya rem gas nabrak kan gitu nabrak nah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah jadi kalau mau ngomong ya ngomong yang baik-baik yang bagus-bagus seperti nasihat seperti mengingatkan berzikir membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya atau kalau enggak, ya diem, diem, dan itu tidak jarang. Bahkan banyak para sahabat itu sebelum berbicara, mereka terlebih dahulu memikirkan apa yang akan diomongkan. Nah, seperti kita, kalau kita ini bahasanya para ulama, Gil Wal Gol bahasa kasarnya kakean bacot kakean ngomong ngomong tok nggak tahu yang keluar dari mulutnya itu apa nggak Terus pokoknya ngomong tok kalau mereka para sahabat nggak mau ngomong itu nggak banyak ngomong jadi kalau mau ngomong dipikir dulu apa yang saya omongkan ini bermanfaat ya oh bermanfaat baru ngomong baik itu bermanfaat setelah ngomong atau nanti bahkan mungkin di hari kiamat baru bermanfaat dia omongkan. oh nggak bermanfaat nah, ditahan sama mereka nah, sena Omar sampai meletakkan batu nah, di mulutnya ada riwayat sena Abu Bakar juga meletakkan batu di mulutnya ketika ditanya kenapa lebih baik aku tertelan batu ini daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat untukku. Walaupun itu bukan dosa. Walaupun bukan dosa. Dianggap itu tidak bermanfaat. Karena orang Islam yang baik atau keislaman seseorang itu bagus ketika apa? Meninggalkan yang tidak menguntungkan termasuk yang mubah. Mubah itu tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu, kalau nggak sunnah, ya wajib. Mubah nggak menguntungkan, tapi juga nggak berdosa. Tapi keislaman seseorang yang baik itu, dia akan meninggalkan yang tidak menguntungkan, yaitu mubah seperti para sahabat. Perkataan mubah tidak berdosa, bukan haram, bukan maksiat, tapi hanya mubah nggak mendapatkan pahala, maka mereka diem. Makanya lebih baik aku tertelan batu ini daripada berbicara yang tidak menguntungkan, bukan yang haram, apalagi dari yang haram. Makanya resik resikonya orang yang tidak mengontrol lisannya, tidak menjaga lisannya, tidak memberikan rem untuk lisannya, itu yang keluar akhirnya apa? Kebanyakan kesalahan. Makanya Rasulullah mengatakan, Manso mata ngaja, yang diem itu adalah selamat. Dalam kata-kata yang lain, orang yang banyak ngomong banyak salah. Man kasuro kalamuhu kasuro tuh Orang yang banyak ngomong banyak salah. Ya apa ngomong terus? Mau nggak mau banyak salahnya dia. Karena apa? Bahan itu nyari dia terus. Jadi ngomong terus. Pancet tidak mungkin. Yang dengarkan bosen. Mau nggak mau apa? Nyari bahan. Lah bahan Nah, nyari, karena nyari bahan, omongan yang haram pun dijadikan bahan akhirnya tonggong ini wiki gay bahan asan-asan jadinya. Atau ada yang ngomong seperti ini jadi bahan untuk adu domba. Ada yang melakukan seperti ini jadi bahan untuk memfitnah akhirnya terus. Makanya karena banyak ngomong banyak salah. Yang baik itu adalah diem atau kalau mau ngomong ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Ah. Fastahid fi fi Maka berusahalah menyibukkan lisan dengan yang menguntungkan kamu dengan yang memberikan faedah kepadamu. Jadi berusahalah menyibukkan lisan dengan perbuatan yang memberikan faedah kemanfaatan untuk kita. Lah semuanya dari kita. Ya, nah, dari dari kita. Lah sibukkan karena orang itu kalau tidak menyebutkan apa yang dia miliki daripada kenikmatan. Kenikmatan yang ada pada dia ini akan keluar di dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita dikasih kesehatan. Kita dikasih waktu luang. Kalau kita nggak pakai, coba lihat. Apa yang terisi? Waktu luang kita. mainan buka-buka komentarnya orang statusnya orang dan lain sebagainya atau menghina sana menghina sini dan yang lain sebagainya kenapa kita nggak sibukkan waktu luang itu untuk kebaikan coba ketika kita punya waktu luang ngambil Quran baca Ngambil tas B, bertas B, atau duduk memohon kepada Allah, atau musola untuk pengajian. Masjid ada pengajian, berangkat, loh, faedah dia dapat. Dia gunakan waktu luangnya untuk mendapatkan faedah dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menyebutkannya. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi, ibarat motor gitu loh. Kalau enggak dipakai, ya enggak melaku. Nunggu ada yang pakai, dia ngambil kuncinya, dia menyalakannya, dia ngegas, terus jalan. Lisan juga gitu. Kalau kita nggak gunakan untuk kebaikan ketaatan, akhirnya lisan ini keluarnya rasan-rasan keluarnya fitnah, keluarnya adu domba dan semisalnya ya kita harus sibukkan dengan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Seperti apa? Membaca Al-Qur'an, berzikir, menasihati orang, mengingatkan orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Wah taris <murutupati> min isyali bimalayaknik hati-hati waspada daripada menyibukkan lisan dengan sesuatu yang tidak menguntungkan bukan maksiat bukan keharumannya. Yang tidak menguntungkan hati-hati awas karena apa seperti itu tadi hanya apa keperucut atau meloncat ke yang diharamkan yang dilarang apa yang tidak menguntungkan itu yang tidak menguntungkan itu apa kullu ma la tarjualanu kibihi sawaban semua yang kamu tidak mengharapkan atas omongan pembicaraan dengannya pahala Artinya yang tidak mendapatkan pahala Yang tidak mendapatkan pahala Jadi keluar kata-kata Tapi nggak mendapatkan pahala Dan kamu tidak takut Di dalam menahannya Dari lisan itu ikoban Jadi kalau kamu diem Kamu nggak akan diadab sama Allah Jadi kalau berbicara nggak mendapatkan pahala Kalau diem tidak mendapatkan dosa Jadi Itu yang tidak menguntungkan Paham ya? Jadi jangan sibukkan lisan kita dengan sesuatu yang tidak menguntungkan. Apa yang tidak menguntungkan? Yang bila kita berbicara tidak mendapatkan pahala, bila kita diam tidak mendapatkan dosa. loh apalagi kalau yang haram. Ini yang gak dapat apa-apa loh. Gak dapat pahala, tidak mendapatkan azab. Itu tidak menguntungkan, apalagi yang haram. Ya. Makanya, harus benar-benar bisa menjaga lisan. Lisan ini harus waspada, ya. karena dengan lisan orang ini bisa celaka, apalagi khususnya dari seorang ibu atau orang tua kepada anak. Kalau nggak menjaga lisan, bahaya. Nah, orang tua zaman sekarang ini nggak seperti orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu itu sabar-sabar di dalam mendidik anak. Merawat anak, mendidik anak, itu sabar-sabar. Kalau orang tua zaman sekarang, wah, nggak sabar. Nggak sabar. Anaknya rame, kecuk rame, si pancet rame. What? Oh, udah. Insya Allah corong kalah suaranya. Wanter sudah. Jerit. Terkadang kalau anaknya itu melakukan perbuatan apa, -apa itu kata-kata yang nggak pantas dikeluarkan orang tua untuk anaknya. Bahaya itu. Akhirnya anaknya celaka dari lisan orang tuanya sendiri. Dan orang tuanya tidak menyadari. Dari mana itu? Lisan bahaya ini lisan ini bisa mencelakakan ha, seseorang tanpa senjata itu ha, kalau kita mau membunuh seorang dengan senjata kalau ini nggak perlu dengan senjata bisa menghancurkan makanya bahaya harus benar-benar bisa jaga nah, jangan kita remehkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita, menjaga lisan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menyibukkan lisan kita dengan segala yang menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma. Amin. alamin.